serba salah. Kita ceramah tegas, katanya keras. Kita ceramah lembut, katanya pelawak. Ada komen tadi di YouTube, kapan ngelawak lagi ke Jakarta, Ustaz? Dia mau ngejek saya, katanya saya pelawak. Sebetulnya kalau saya mau balas, aku ketawa-ketawa aja profesor doktor. Ustadz kau serius cuman LC. Aku sambil ketawa-ketawa aja bisa aku menulis disertasi 600 halaman, tesis 300 halaman, kuliah di 3 universitas di negeri Arab, Mesir, Maroko dan Sudan. Ustadz kau serius mukanya macam jeruk purut dipijak gajah. Menulis buku apapun tak pernah. Tapi nanti kalau kita ngomong ini katanya sombong. At-takabbur lil mutakabbir sodaqoh. Sombong pada orang yang sombong itu sodaqoh. Tidak ada dalam hadis. Tidak ada dalam hadis. Yang bilang hadis siapa bodoh? At-takabbur lil mutakabbir sodaqoh itu bukan hadis. Itu ucapan ulama. Jadi orang kalau mau nyari-nyari salah saya susah dia. Payah. Tapi yang namanya manusia, siapa yang ingin selamat dari lidah manusia, berarti dia gila. Betul? Ke masjid kita, dia jek orang. Alah, ria. Tak ke masjid kita, tak sembahyang. Ini serba salah. Berhenti lidah orang kalau kita mati. Mati pun kita, orang tak berhenti juga akan membicarakan kita.